Terima kasih Faris dan juga Nur Hayatul yang berada di Bandar Serbegawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburung. Alhamdulillah, Auda pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis 1 November 2018. Seperti biasa dari daerah Temburung, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan rakaman. Sebelum kita menyaksikan bahan rakaman untuk keluarannya pada kali ini, ingin kami kongsikan ya terlebih dahulu mengenai dengan Wakaton Amal dan acara berbasikal bagi mengutip tabung kemanusiaan bencana Sulawesi. Anjuran Majlis Perundingan Mukim AMU dengan kerjasama Temburung Paddlers akan diadakan pada hari Ahad 4 November 2018 bersamaan dengan 26 Safar 1440 bermula pada jam 7 pagi bertempat di kawasan Dermaga Pekan Bangar daerah Temburung. Jadi orang ramai adalah dialulukan hadir dalam sama-sama menjayakan Wakaton Amal dan acara berbasikal yang akan diadakan pada hari Ahad 4 November 2018 itu nanti. Ya, itu dia maklumat semasa yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda untuk keluarannya pada kali ini. Dan seperti yang kita janjikan, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan rakaman mengenai dengan musim bertanam padi. Pendekatan bersama dengan rakan setugas kita, Nur Aiman Al-Imi. Jadi apa kata kita terus saja menyaksikan bahan rakaman ini. Beras merupakan salah satu komoditi dan makanan asasi utama di negara ini dan daerah Temburung merupakan antara kawasan perurusan padi yang terbesar bagi beras tempatan. Padi sawah merupakan jenis padi yang paling banyak ditanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang banyak. Padi sawah memerlukan banyak air, baja dan perlu ditanam dengan cara yang teratur. Penanaman padi kebanyakannya diusahakan secara kecil-kecilan oleh penduduk setempat di kawasan sawah-sawah padi. Tanaman padi memerlukan sinaran matahari, suhu dan jumlah hujan yang cukup dan memerlukan keadaan air bertakung. Batas ialah pemisah antara tanah pesawah-pesawah padi. Biasanya batas ini dibuat sebagai benteng penahan air agar paras air dalam sawah tidak terlalu banyak. Walaupun proses berpadi ini memakan masa yang panjang dan memerlukan banyak kemahiran untuk menghasilkan padi yang berkualiti dan lebih banyak, namun para petani kita khususnya di daerah ini tidak mengenal erti penat lelah meskipun terpaksa berpanas di bawah terik matahari. Kini teknik pertanian secara tradisional ini masih dilakukan terutama sekali bagi masyarakat luar bandar. Namun dengan adanya satu kemudahan yang mereka gunakan untuk bertanam padi pada masa sekarang yang dipanggil oleh masyarakat setempat iaitu pengujak padi, mereka merasa lebih senang dan mudah melakukan kerja-kerja penanaman padi ini. Anak padi ditanam mengikut barisan untuk menyenangkan kerja-kerja pengurusan kelak. Tiap-tiap lubang ditanam sebanyak 2 ke 3 semai, anak padi atau semai ditanam tegak dan tidak terlalu dalam supaya pengeluaran tunas tidak terganggu. Ini musim bertanam polang ni, tapi sudah habis. Pada tahun itu kan semai lagi padi yang 3 bulan.
ini yang tanah kami dalam 2 ekar lebih. Ini pinjam ni, tanda pinjam. Pada no yang pada tahun Bariu, Bandul sama Pusu. Yang baru sama BDR, BDR sama MRQ. Pada tahun 6 bulan ke 7 bulan baru katam. Yang paling nyaman Bariu sama anu sama Bandul meminyak. Bandul minyak itu rasa nyalain sikit. Apa macam mana tu rasanya? Rasanya kalau kita memasakkan ya rasanya lain bah. Macam ada kita melihat dia dalam anu kan dalam apa nih dalam kuali. Ya macam ada minyak, minyak kalau ya masak di anu di tambak anu, tambak basi. Nyaman ti yang banyak jorangan di tanam padi anu padi Pusu. Jorang kami ndak kayak kami campur-campur pada Bariu, Bandul Minyak atau Pusu. Batal ini bukannya orang sejak daripada tahun 85 kali itu. Saat ini anu jam kami buat ni dulu pada Pusu yang dulu ni. Kemudian anu MRQ yang kami tanam, yang kami anu ni, yang kami sama ini. Kalau kami anu tanam, kalau kami sendiri, kalau nak bawa orang lain, macam sendiri lampas sedikit tu. Kalau macam kuasanya luas, banyak ada juga bermingguan. Hasilnya kalau yang bis, mama anu tu ada kami jual sudah. Barasnya balik ke tu jual. Ini baru-baru ni baru kami jual barasnya. PDR sama anu tu. MRQ. Barasnya kalau kiranya cukup-cukup jamurnya tu kan. Habis saya anu injen barasnya tu. Kalau ya macamnya adun tadi tu ya cepat-cepat cah kan. Jadi berapa baik? Dah cukup jamur ni tak? Sebabnya ya kalau anu mengandung airnya tu kan. Kalau hanya jamurnya sekali dia tu. Mudah pula tu. Anu MRQ sama BDR ni. Tapi dah dapat juga macam ikut lepas di tahun biasa ni. Kalau di tahun 3 bulan pula tu. Hanya kalau datang angin misalnya buah ya masak rabat ya mendatang angin. Hampir setiap kampung di daerah ini memiliki kawasan-kawasan untuk bercucuk tanam, tidak mengira luas ataupun secara kecil-kecilan. Ini adalah bagi menyahut seruan pihak kerajaan yang sentiasa menyeru dan menggalakkan setiap penduduk di negara ini untuk bercucuk tanam dan mengusahakan apa jua bidang pertanian yang mampu menyumbang kepada penjanaan ekonomi diri sendiri dan ke arah meningkatkan industri pertanian negara.